Lihat deh guys, ada apa nih? Kuning, body kit, Type R. Siapa lagi kalau bukan? Ini dia namanya Aubrey guys ya. Hello Earth, welcome back with me and Aubrey, and we are here. Oke guys, jadi kenapa tadi gue secara diam-diam datang dan melakukan sedikitnya introduction guys, walaupun ini mobil bisa dibilang bukan dari bangsa Cirebon, alias jauh. Kita bisa langsung kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah satu unit yang kemarin gue secara diam-diam ambil, sampai akhirnya nih ini udah nyampe ke bengkel dan langsung gue pretelin, gue gak mau tahu. Dan gue cuek, mau owner yang ngomong apa nanti setelah nonton video ini atau sebelum nonton video ini, pasti gue yakin dia kelabakan sih, mencari mobilnya tuh entah kemana. Sampai akhirnya ini mobil sudah touchdown lagi di Earth guys. Nah, kalau buat kalian yang pengen tahu ini ada proyekan apa, nah, sebagai introduction dan pembuka buat kalian tahu, ini adalah Brio guys, yang bisa dibilang tipe tertinggi ya. Ini Brio RS yang dimodif dari 0 sampai dengan ya seperti ini. Gue bisa bilang ini mobil biar kecil-kecil tapi ganas banget guys. Jadi kayak cabai rawit kali ya, kecil tapi pedes, nendang gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena ini mobil tuh bukan dibuild secara yang buat kalian bermain kaum mendang-mending gitu. Alias ini mobil performance yang diciptakan oleh pemiliknya, si Bebep Aldi Rais. Ada yang tahu? Pasti gue yakin kalian tahu semua siapa itu Aldi Rais ya. Untuk lanjutannya lagi, kita kasih tahu guys, ini kenapa tadi gue bicara sedikit soal performance, karena ini mobil dipakai untuk slalom, bukan shalom ya. Kalau shalom itu salam di gereja, kalau slalom itu salam di aspal, alias di lintasan, anjay nggak tuh, ya kan? Jadi ini mobil yang gue bisa bilang bengis banget, dan sudah teruji secara mental dan rakitannya guys, gokil banget. Ini mobil udah lintas pulau juga dipake, buat slalom juga dipake. Gue nggak tahu, dan bisa dibilang ini adalah salah satu apresiasi gue terhadap Bebep Aldi nih. Gue jujur aja, gue sedikit, gue kalau ngomong ngefans sama lu, lu pasti kepala besar, udah perut lu besar, nanti tambah lagi kepala lu besar, ngeri nggak sih? Jadi kayak boneka salju ya. Kepalanya besar, perutnya besar. Ya gue juga besar sih, sama be, bercanda. Lopiu lah pokoknya. Ya kan? Kalau dilihat dari fashionnya, gue yakin banget ini mobil udah keren. Gue acungin 2 jempol. Ditambah lagi ini body kit rakitannya dia, yang kalian bisa lihat di sini. Ini full body kitnya tuh yang kita bener-bener acungkan 2 jempol guys ya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena sudah teruji secara bahan dan pemakaian. Jadi kalau tagline di Earth namanya Fashion All Function Approved, yaitu tagline kita guys. Kalian boleh cek juga nih sejarah mobil ini di YouTube, juga mungkin udah banyak banget guys yang nonton vlognya Mr. Aldi. Jadi kalian pernah nggak sih berpikir bahwa memodifikasi itu kita tuh harus mementingkan fashion dan fungsi secara bersamaan, sampai akhirnya terlahirlah si Aubrey ya. Nah, jadi ini juga guys yang gue kasih tahu kalian. Mungkin kalau dari secara spek engine, karena ini bermain secara performance, ini udah open filter guys, kalian bisa lihat. Dan mesinnya gue yakin ini udah Dustech guys. Ini udah Dustech, udah remap, udah... Wah, keren banget sih ini. Kalau kalian mau lihat jalur-jalurnya juga, ini ada... Apa nih, penyetabil grounding ya, masa mobil. Karena namanya busi itu kan secara nggak langsung kan tersemprot di wilayah mesin itu dengan menggunakan listrik guys. Jadi kalau listrik kalian itu stabil, jadi penyemprotan si api ke busi itu tuh bener-bener yang ibaratkan voltasinya itu terjaga. Jadi dia pasang nih. Nah, ditambah lagi kalau namanya slalom ya guys ya, bukan shalom.
itu mengandalkan kaki-kaki yang sangat luar biasa. Dan ini mobil secara nggak langsung sudah tertuning dengan menggunakan yellow coilover. Jadi ini udah settingannya tuh bener-bener yang race proven banget. Kaki-kaki rigidnya tuh dapet. Nah, ditambah lagi dengan velg andalan kita semua bangsa Indonesia, ya. Ingat velg, ingat HSR. Nah, ini dia nih velg HSR-nya yang gue lihat sendiri. Mungkin kalau kalian ngamatin warna velgnya si Aldi itu dulu merah, guys. Tapi berhubung ini velgnya diganti modelnya, yang gue lihat, wah, makin manji sih, alias mantap jiwa, guys, gila. Warnanya blue nih, ini kayak warna-warna biru Time Attack, guys. Finishingnya ini keren banget. Buat kalian juga yang mau lihat ukurannya, ini ukuran 15, guys, dibalut dengan ban akselera semi slick, guys, ukuran 195/50. Jadi ini udah settingan slalom banget. Buat kalian yang mau nyontek-nyontek spek kaki Aldi, gue bocorin sekarang ya. Jadi buat kalian yang pemain slalom, kalian bisa langsung, ya bisa dibilang tirulah agar tertuning secara benar di mobil kalian. Gue bukan promosi Aldi abis-abisan di sini, tapi gue ngeliat sendiri dia tuh yang emang menghitungnya tuh benar-benar semua, guys. Ditambah lagi kalau kalian melihat, perhatikan cermat, ini kaki-kaki wilayah depannya tuh udah agak sedikit camber, guys, alias dimiringkan. Nah, kalau kalian mau lihat mobil-mobil kayak drift, mobil-mobil kayak apa nih, Time Attack gitu ya, pasti tuh kaki-kaki depannya tuh agak sedikit dikemberkan. Agar kenapa? Agar traksinya itu kalau lagi belok tuh nggak yang terlalu gimana gitu, nggak terlalu ngegrip kali ya. Jadi bisa membelokkan ya, nggak terlalu rigid. Jadi ibaratkan membuat mobil kalian tuh jadi understeer, guys, susah dibelokin. Nah, kalau kondisi begini, gue lihat emang ya, ya ini settingannya bener sih. Depan dikasih semi slick, belakang dikasih kembang biasa. Ini udah buat mengandalkan traksi di wilayah depan secara nggak langsung, karena Aubry ini FWD, guys, bukan FWB ya, FWD. Inget FWD. Ya bener, daripada cari FWB, mendingan kalian cari FYP di TikTok. Boleh langsung aja follow TikTok gua, guys, ini promosi. Alvin Earth atau enggak Aldi Rice juga, tukang velg gitu dia TikToknya. Nah, ditambah lagi gua lanjut nih. Nih, BBK, guys. Ini BBK 4 pot udah menggunakan HSR juga yang model drill, guys. Jadi cooling system ke wilayah cakramnya tuh udah bener-bener yang ya dingin gitu, enggak overheating sampai akhirnya mobil ini enggak bisa ngerem, guys. Jadi itu adalah fungsi drill atau motif slot garis di piringan cakram. Ya, ini juga merek HSR loh. Jadi footworksnya udah full tertuning dengan HSR. Jadi ingat ya, bukan cuman inget velg, inget HSR, tapi inget rem, inget HSR. Gua tambahin di, sorry di, gua terpaksa ngomong. Oke, lanjut lagi. Gua pengen bahas, lagi mood bahas apa ya gua ya? Interior kali. Buat kalian-kalian yang pengen lihat interior si Aldi nih, kenapa gua bisa tertarik juga sama mobil ini, kalian lihat deh, interiornya jok elektrik, steer carbon panel, HU Android. Nikmat mana lagi yang kalian dustain, guys? Ini nyaman banget sih nih. Lihat nih, bokong gua gede ya. Tuh. Jadi guys, nggak selalu mobil balap itu diharuskan menggunakan part-part yang bisa dibilang menyiksa badan. Tapi ini nyaman banget tuh, lihat. Ini enak banget sih, empuk banget. Tapi ini mobil buat slalom, apalagi sekarang Aldi udah selingkuh dari gua, alias sudah merit. Gua agak sedikit, wah, ini lelaki macam apa nih ninggalin lelaki lainnya nih. Ganteng nih. Guys, lihat guys. Gile. Gemoy banget kan? Tuh, lihat. Jadi Aldi adalah salah satu tim dari HSR. Official, guys, jadi ini lopiulah oke, gokil sih. Nah, ini gue baru lihat lagi nih, ada satu tambahan part yang gue nggak nyangka dia nambahin ini nih. Jadi kalau kita lihat, ini ada vacuum gauge, alias buat mengukur udara yang masuk ke dalam mesin, water temp alias radiator, yaitu panasnya seberapa, sama voltase. Karena inget tadi gue udah bilang,
volt itu sangat dibutuhkan, alias tegangan listrik ya guys ya, dalam mobil balap tuh itu penting banget sih guys. Mobil juga udah tertuning secara two way sih, secara nggak langsung, tapi modelnya sengaja diumpet-umpetin sama dia. Tapi ini proper banget sih menurut gua sih, gokil sih. Dan nih, ini dust tag-nya nih. Jadi kalau kalian melihat tombol-tombol seperti ini, bisa dibilang ini adalah dust tag. Ya, jadi yang pengatur ECU-nya. Ini mau buat race, mau buat daily, mau buat ya race performance sih sama daily, mau sedikit ngebut, sedikit nikung, sedikit nyenggol, mungkin ada sih karena itu tombolnya ada 5. Nggak tahu deh modenya. Ditambah lagi guys, jangan lupakan di sini ada air mineral. Gue sayang banget sama nih mobil, jujur kenapa? Karena ownernya juga menitipkan kepercayaannya ke Earth gitu. Secara nggak langsung, gue diajak sang owner untuk mendevelop mobil ini. Jadi udah salah satu panggilan alam yang khusus menurut gue. Ini respect banget. Jadi gue sama Aldi tuh kayak, ayo kita nih chit-chat, curhat, akhirnya melahirkan Obri yang seperti ini gitu guys. Ditambah lagi, ini kalau kita bicara soal wing, ini juga wingnya tuh menurut gue yang fungsional banget, karena double side wing ya. Looksnya tuh ada kayak dua tumpuk, tapi bentuknya gue bisa bilang ini elegan sih. Nggak yang terlalu extreme racing banget, alias sportinya masih dapet, dan dibungkus dengan karbon Kevlar. Wah, keren banget sih. Ini kalau bisa dibilang guys, peruntukannya tuh emang bukan yang downforce banget parah gitu. Karena ini malahan membuat laju angin tuh tidak ada hambatan ke wilayah belakang kalau secara fungsi. Jadi ini bisa dibilang wing yang kita fungsionalkan untuk wilayah trek lurus, namun bisa harian gitu, alias kayak wing-wing drag ya modelnya ya. Tapi dipakai si Aldi itu slalom, jadi nggak ada efeknya. Dan menurut gua pemilihan wing seperti ini tepat sekali guys ya. Jadi mobil juga kelihatannya clean banget guys, ini keren banget. Ditambah lagi ini yang paling unik menurut gua ya, ini adalah twin caliper guys. Jadi yang gue bilang ke kalian kenapa berbicara soal fashion all function, ini bukan remnya dua mengada-ngada satu pajangan, ini adalah rem yang berfungsi guys, dituas remnya. Biasanya kalau kalian perhatikan BBK itu, kalau ketika kalian pakai itu biasanya kalau ngerem depan sama belakang tuh connect ya. Jadi kalau kegunaannya ganti BBK seperti Aldi begini, si handremnya tuh biasanya ngelos. Sampai akhirnya ini nggak ada fungsi, difungsikan lagi untuk kaliper tambahannya guys. Jadi ini tetap fungsi, si braking system handremnya ya. Nah, jadi kalau kalian pelajarin dan ibaratkan mau setting pengereman, kalian bolehlah sedikitnya chit-chat sama di sini, di forum boleh, mau langsung DM Aldi cara pemasangannya kayak gimana juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kalian datang ke kayak HSR gitu, kayaknya sih udah langsung oke semua sih. Atau enggak ya minimal tanya dulu aja ke si Aldi gitu. Jadi fungsinya untuk seperti itu guys, apalagi diperuntukkan untuk membuang bodi belakang alias ngesot ya. Sot, ya kan? Jadi ini udah bener-bener pakem banget dan berfungsi banget ya. Kalian lihat deh, tuh. Jadi benar-benar ringan banget, dan kegunaannya adalah untuk meringankan bobot si mobil itu sendiri. Apalagi di wilayah depan yang sudah biasanya tuh berat gara-gara mesin. Jadi dia udah benar-benar ngitung, jebret, langsung tuh dientengin tuh. Jadi mobilnya fashion all function, gue ulangin sekali lagi. Ditambah lagi guys, gue mumpung belum lupa nih, ini a set of headlamp, alias headlampnya juga udah ganti guys. Ini keren menurut gua, ada proyektornya, ada DRL-nya juga nih motifnya di sini, dan nih lampu kotanya nih mungkin keren juga nih, udah proji-proji juga. Jadi apa nih sebutannya ya, 1, 2, 3, trio proji ya, trio proji, 3 proyektor ya. Emang bener 1, 2, 3, keren banget sih menurut gua. Apa kita mau nyalain? Gua nyalain nih, gua tes dulu nih. Nah, tuh guys, jadi kalian bisa langsung lihat guys, yang tadi gue bilang,
Ini lampu utama. Jadi lampu high-nya, alias bukan high, pusing, mabok, abok, bukan, bukan. Jadi lampu utamanya ditambah dengan lampu kota, udah proji semua. Ini pasti terang banget. Ini aja bengkel lagi panas banget, lagi terang banget, bukan mendung-mendung nih. Ini gila sih, terang banget sih silau. Tapi kalian lihat cahayanya, tembus guys. Nah loh, jadi ini mobil yang bener-bener gue bisa percaya juga. Kalau bicara soal gue percaya soal ini mobil lintas Sumatera waktu itu, gila sih. Jadi ini penerangannya juga udah dipikirin, kayak kaki juga udah semua dipikirin, mesin juga tertuning dengan baik. Jadi ini udah yang, wah gila sih, fashion all function banget sih. Gue, that's why I love Aubrey sih, gitu ya. Bukan gimana-gimana, bukan menjilat atau gak gimana, gue tapi emang bener-bener salut sama nih, satu mobil ini, gokil banget. Nah, gue mungkin sekalian promosi kali guys ya, buat kalian yang pengen beli body kit berbentuk seperti ini guys. Ini menurut gue sih unik banget. Kenapa bisa bicara soal unik? Karena Brio itu tidak terciptakan secara Type R guys, tapi dengan adanya Aldi menciptakan seperti ini. Ini menurut gue tuh tuningan yang, wah, bisa dibilang OEM plus guys. Jadi kita masukin body kit yang proporsinya tuh emang buat balap, jadi gak mungkin menyusahkan ketika kalian bawa ke luar kota. Polisi tidur aman, dengan aerodinamis yang juga bisa dibilang dipikirkan semua, kayak jalur buat ke radiator, jalur buat ke pengereman, buat ngebuang angin ban, itu semua udah dipikirin. Jadi ini terakhir mirip banget bisa dibilang dengan unit Honda Type R. Jadi gue sebutannya Aubrey ini body kitnya adalah OEM plus. Ini Brio Type R real, made in Aldi Rais Indonesia guys. Jadi kalian boleh add juga Instagramnya, check out langsung via Aldi dan dapetin langsung cetakannya fresh from the oven. Jadi seperti ini, ini cetakannya nih. Jadi ini ringan banget guys, tuh. Ini ringan banget dan tentunya elastis ya. Buat kalian yang kalau mau beli body kit, jangan kalian takut soal bicara fiber. Ya kalau fiber itu kita develop udah menggunakan Duraflex guys. Jadi lebih lentur, elastis dan ringan dan tidak banyak dempul. Jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin secara closing, gua mau kasih tahu kalau ini bengkel berisik banget guys. Gila sih. Mungkin kalau mau tahu apa yang bikin kepo, kita bakal kepoin yuk, mungkin sedikit. Ternyata guys, ini lagi memotong-motong, atau enggak bisa dibilang ini lagi mengukur arm guys. Bikin-bikin custom seperti ini. Untuk motor apa nanti mungkin ada di next vlog aja gue spillnya. Gue gak mau bocorin sekarang karena ini hari ini gue khususkan untuk si Aubrey guys. Oke, okay. Are you ready to cinematic? Okay guys, ini kenapa kameranya ikutan gerak guys? Okay, jadi gue pakai kaos dari Earth Industry guys, yang kalian bisa dapatkan secara online market kita, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan tentunya yang terakhir adalah TikTok Shop guys. Jadi sebelum kehabisan guys, ya, kalian bisa langsung dapatkan via online, kita langsung kirimkan. Oke, kalian bisa cek juga Instagram kita @earth.industries dan tentunya kita punya 7 Instagram guys untuk ngepoin kerjaan motor, mobil, ada semua pokoknya. Oke, mungkin topik gua tentang Aubrey hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye bye.